Halo Ciamikers, ya kembali lagi bersama saya Andri. Kali ini lagi berada di daerah Jalan Bekasi Timur, cuma yang ada di Jakarta Timur guys, bukan Bekasi. Dan ini ada di namanya Ayam Goreng Ibu Haji. Jadi rumah makan Ibu Haji ini adanya di lokasi dekat stasiun kereta Jatinegara, nggak jauh dari situ. Dan ini adalah Pasar Jaya Rawabening guys. Dan kita baru aja nyampe di sini. Moga-moga dikasih liput, kita mau ke dalam, kita mau minta izin dulu untuk meliput ayam goreng yang sepertinya ini legendaris. Jadi kalian komen di bawah kalau pernah makan di sini, apalagi yang udah zaman dulu dari orang tuanya makan di sini. Nah, kalian bisa komen di bawah guys. Yuk, kita masuk Ciamik. Tuh, legenda Jatinegara sejak 1980. Ada di GoFood nih guys, Ayam Goreng Ibu Haji. Jadi ada menunya ayam goreng kampung, nasi putih, sambal goreng ati sapi, sambal goreng ati ayam, empal gepuk goreng, paru goreng, tahu tempe, babat goreng, usus goreng, ampla goreng, pepes ikan mas, ati goreng, sayur asam, sayur lodeh, acar kuning sama lalap. Wow, ini dia menu-menunya guys. Acar kuning. Nah ini nih, otentik khas Betawi guys. Ada juga cabangnya. 72 tahun melayani. Oh ini aslinya adalah sejak 1948. Iya ini dia tahu sama ayam gorengnya. Karena di sini namanya kan restorannya Ayam Goreng Bu Haji. Jadi kita pesannya ayam goreng. Tempenya habis, usus juga lagi nggak jualan. Ini dia sambal dua macam, kacang sama sambal merahnya. Dan ini adalah sayur asemnya. Lihat tuh udah ada cabe-cabenya di sini. Kebayang banget ini pasti pedesnya karena udah campur sambalnya tuh. Ya, ada labu. Kemudian ada melinjo. Ada kacang panjang. Dan ini juga jagungnya montok-montok besar-besar. Tuh, lihat ya. Halo Ciamikers, ya kembali lagi bersama saya Andri. Kali ini kita lagi di daerah dekat stasiun Jatinegara guys. Dan saya lagi ada di tempat namanya Ayam Goreng Ibu Haji yang legendaris banget guys. Jadi kalau lihat di komen-komen di Google reviewnya, ini sudah legendaris dan tadi ada tahun 40-an ya kalau nggak salah, legenda banget nih. Jadi saya penasaran sama ayam gorengnya ini. Ayam goreng kampung, tadi mau pesen tahu tempe tapi adanya cuma tahu dulu. Jadi tempenya belum ada. Ada sayur asemnya. Cocolan sambel ya. Dan di sini uniknya sambel ini dua macam, itu sambel kacang dengan sambel merahnya digabung jadi satu khas. Jadi sebelum kita menikmati, kita berdoa dulu. Amin. Mari makan guys. Ini ayam kampung ya guys. Jadi ayam kampung itu memang lebih halus tapi lebih enak gitu loh. Oh. Panas ya. Masih panas. Panas. Nah, ini saya mau ambil bagian sayap dulu dan kita cobain dengan dua macam sambal ini. Cocok-cocok ya, guys. Makan. Wow. Wah, enak ini sambal kacangnya, dia asin-asin taste-nya. Asin gurih sama sambal merah ini bikin pedes juga. Dan digoreng, dan ini nanti kita cobain dagingnya. Oh, ini enak nih. Asem-asem, asin, gurih. Ciami. Sekarang kita tumplekin aja. Makan langsung di sini. Sayang. Jadi kalau kalian suka taste-nya manis, kalian bisa tambahin kecap manisnya di sini. Tambah dikit ya guys. Dan ayamnya sekalian nih, kulitnya sama sayapnya ini belum dimakan aja ya. Ini sambal-sambal apa ya kayak begini ya, yang ada asin-asin gitu loh. Makan. Wow.
Jangan-jangan tadi sambelnya udah dikasih jeruk, perasan jeruk enak banget. Dia bumbu kacangnya bukan kayak bumbu kacang sambal yang biasa gitu. Wow. Ya. Enak banget kan? Jadi perpaduan antara sambalnya dengan ayamnya itu cocok banget. Banyak yang pesen online, ada yang ngambil Gojek, ada yang pesen bungkus. Enak kan? Dan ini saya datangnya masih jam 10.30. Ya yang pinggiran-pinggiran ini robot ini enak. Sedap banget. Kita cobain sayur asamnya. Asam juga. Labunya. Jagungnya montok. Nih, sama sambal-sambalnya tuh. Kalau udah makan jadi satu, enak banget. Dia bentuk tahunya mirip-mirip tahu Cina sih. Tuh. Dan luarnya tuh teksturnya lebih keras daripada dalamnya. Pinggiran ininya enak banget nih. Benar ya yang kampung itu. Lebih sedap. Dan dia taste-nya asin-asin gitu, gurih. Brogotin sayapnya. Makan. Tuh, sama sambalnya. Ayamnya udah habis, nasinya belum. Ya bumbu kacangnya tuh kayak kita makan ayam-ayam yang dipotong gitu, dipikul. Jamur. Walaupun nggak medok-medok banget, tapi ini enak, asin. Apalagi dia udah dicampur sama cabe ya. Wah. Oke guys, terima kasih sudah nonton di channel enjoyaja.com. Jangan lupa untuk klik komen, like, dan subscribe ya. Kalian komen boleh rekomendasi apa yang kira-kira di Jatinegara yang patut kita kunjungi guys. Ya, jadi nanti kita akan kembali ke edisi-edisi yang seru lainnya. Sekarang lagi mau cari untuk acara live streaming nih.
Mudah-mudahan dapat ya. Jadi kalau kalian mau nonton live streamingnya di hari Sabtu, ya kadang live streaming, kadang kita liput biasa, cuma kita langsung upload ya. Jamnya nggak tentu. Supaya bisa nonton duluan, kalian bisa klik notifikasi loncengnya. Supaya nanti dapat notifikasi kalian bisa nonton ya. Terima kasih guys. Jangan lupa untuk selalu tersenyum, berpikir positif, dan berbuat baik senantiasa. Dan follow Instagram kita di enjoyaja.com. Sampai ketemu di edisi berikutnya. Salam Ciamik. Mantap. Ini dia nih. Tuh. Ayam goreng Ibu Haji. Ciamik. Kampung ya mas? Boleh saya satu porsi ayam goreng kampung pakai nasi sama tahu tempe sama ada tahu ya nggak apa-apa sama usus goreng mas sayur asam ya usus kosong ya sayur asam boleh wow yes ini dia kuenya wow dan saya lagi ada di tempat namanya dan ayam gorengnya tuh dibikin sedikit digoreng ini kelihatan kayak gorengan ayam kuning jadi kayak bumbu kuning gitu ayamnya makasih ya di sini ada cabang nggak sih di mana ini pusatnya ya oh, ada cabang yang tadi ditulis itu ya di oh iya makasih ya habis. Wow. Wah, Ciamik. Kita ke Rembo lagi. Nyata nih parkirnya gampang, guys. Tadi mau cari soto Betawi, bukanya jam 12, jadi kita mampir kemari. Ciamik.